Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan yang ingin membuat microsite atau website sederhana mikro seperti ini, contohnya ya, silakan bisa kunjungi website madrasahhebat.com terlebih dahulu, ya. Kemudian jika belum memiliki akun, tinggal klik daftar saja. Klik daftar. Nah, tinggal sign in menggunakan akun Google agar lebih simpel, ya. Oke, tinggal buat passwordnya. Contohnya, saya sudah buat password yang mudah diingat, tapi sulit untuk di pecahkan ya, untuk dibobol. Nah, tinggal selanjutnya klik create link. Create link, misalkan bio link. Nah, contohnya MTS Al Ihsan. Create. Jika belum apa diklaim dengan yang lain, maka akan ada keterangan sukses. Nah, seperti ini. Tinggal rekan-rekan menyesuaikan saja dengan kustomis untuk pilihannya ya, atau menyesuaikan warnanya juga bisa ya, custom gradient. Kali ini saya pilih yang simple saja yang sudah disediakan. Oke. Kemudian tinggal selanjutnya kita lengkapi dengan logo avatar. Contohnya ada di page tour logo kemenang. Submit. Oke, selanjutnya kita bikin heading untuk judul nama madrasahnya, misalkan MTS Negeri 212. Submit. Untuk judulnya sudah terbuat. Kemudian bikin paragraf untuk deskripsi dari microsite ini agar lebih dipercaya, atau bisa juga menggunakan alamat misalnya Jalan Kiai Haji Abdul Hadi nomor 2 Jakarta. Ini sampel saja. Selanjutnya, setelah terbuat deskripsinya atau keterangannya, kita tinggal bikin URL-nya saja. URL-nya silakan disesuaikan dengan cara klik link untuk membuatnya. Apa misalkan alamat websitenya, misalkan website. Kita cukup membuat satu saja agar sama semuanya. Saya lebih nas ini ya, warnanya dan lain sebagainya bisa disesuaikan. Silahkan. Setelah itu klik update. Selanjutnya kita duplikat saja biar lebih cepat dan ukurannya sama. Duplikat, ini duplikatnya kita edit. Misalkan linknya disesuaikan ya, misalkan bla 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 bla, ininya misalkan formulir PPDB. Update bagian bawah. Oke, duplikat lagi, bikin tiga saja untuk sampel kontak edit. Pengumuman. Oke, jangan lupa linknya juga disesuaikan ya, dengan pengumuman PPDB update. Selanjutnya untuk menambahkan sosial media, silahkan misalkan mulai dari WhatsApp, Facebook, Instagram ya, kalau misalkan ada,
TikTok, YouTube, dan lain sebagainya, silakan diisi dengan link medsos rekan-rekan, submit. Penampakannya seperti ini ya. Kalau diklik, ini bisa di-share ya, walaupun ini madrasah rekan-rekan belum memiliki website. Nah, ini bisa mewakili microsite, ini mewakili informasi di madrasah rekan-rekan. Oke, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Madrasah Hebat Bermartabat.